Celine Evangelista diprotes anaknya karena Marcel Widianto. Anak-anak Celine Evangelista protes jika Marcel Widianto jadi pengganti Stefan William. Kedekatan antara Celine Evangelista dan Marcel Widianto hingga kini masih mencuri perhatian publik. Sebelumnya, Celine Evangelista tampaknya memilih untuk melabuhkan hatinya kepada Marcel Widianto. Demi bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius, Celine Evangelista mulai mengenalkan Marcel Widianto ke anak-anaknya. Begitupun Marcel Widianto, dia tampak berusaha untuk menjadi seorang ayah sambung yang baik bagi anak-anak Celine Evangelista. Usaha Marcel Widianto mendekati anak Celine Evangelista itu terekam kala keduanya berada di Bali. Mantan istri Stefan William itu pun akhirnya mempertemukan Marcel Widianto yang saat ini diakuinya sebagai kekasih pada dua putranya, yaitu Lucio Otaelt William dan Eadred Koa Luis Miguel. Saat bertemu, Marcel Widianto pun mengajak Koa anak Celine Evangelista berkomunikasi. "I'm your friend, mother, future father for you," kata Marcel Widianto dikutip dari postingan Insta Story akun Instagram pribadi Celine Evangelista, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Celine Evangelista pun menawarkan pada anaknya untuk Marcel Widianto sebagai pengganti Stefan William. Namun sayang, tawaran Celine Evangelista itu ditolak mentah-mentah oleh sang anak.